Di sela-sela kesibukan sebagai Gubernur Jambi, Haji Zumi Zola Zulkifli menyempatkan untuk nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Liga Spanyol Real Madrid vs Barcelona yang diistilahkan dengan El Clasico. Pada Sabtu 23 Desember 2017, bertempat di gelanggang olahraga atau Gor Kota Baru, Kota Jambi, Zola berbaur di tengah keramaian para penonton yang didominasi para kaula muda. Duduk bersila bersama di lantai menyaksikan jalannya pertandingan dua tim yang termasuk jajaran klub sepak bola paling terkenal di dunia tersebut. Kehadiran Zola pun disambut dengan antusias oleh para penonton yang menyesaki gor tersebut. Sejak tiba hingga meninggalkan gor, Zola selalu dikerumuni oleh para pemuda yang ikut nobar untuk sekedar berjabat tangan dan menyapa Gubernur Jambi tersebut. Usai nobar, Zola menyatakan bahwa dirinya sangat senang bisa nonton bareng anak-anak muda Jambi. Dia mengapresiasi nobar yang diselenggarakan oleh komunitas pencinta sepak bola Jambi. Kami menjadi membuat turnamen besar diikuti oleh 132 tim. Ini baru saja selesai. Nah, dalam menyambut hari ulang tahun Persija Jambi tanggal 6 Januari nanti, kami akan mengadakan turnamen futsal lagi. SMA, SMK, mahasiswa silakan ikut dan mendaftarkan. Silakan. Nah, jadi saya berharap berbeda seperti ini, tapi duduknya tetap sama, kita tetap sopan, ya insya Allah ini generasi mudanya juga semua semua. Menanggapi skor akhir pertandingan 0-3 untuk kemenangan Barcelona, Zola menjawab dengan sangat diplomatis, yakni bahwa yang terutama bukan skor dan kemenangan salah satu tim, tetapi kebersamaan anak-anak muda Jambi walaupun berbeda tim yang diunggulkan, namun bisa nonton bareng dengan sportif dan dengan semangat. Nobarnya Pak? Iya, kan komunitas bola ya di Jambi ini termasuk sering mengadakan nobar-nobar seperti ini ya. Final Liga Champion ya, walaupun dini hari jam 3 pagi ya, tetap semangat juga. Nah, seperti ini El Clasico itu Madrid dengan Barca kan ininya apa namanya sejarahnya juga dari dulu seperti itu, semangat juga ya. Saya menilai ini bagus ya, karena apa komunitas bisa bertemu, bisa bersatu rahim, walaupun berbeda timnya, tapi tadi tetap kondisinya juga kondusif ya. Ya siapapun yang menang, yang paling keren adalah pendukungnya dari kedua belah tim. Tetap semangat, yel-yelnya masing-masing boleh berbeda, tapi tetap yang mereka kita sama-sama orang Jambi ya, begitu. Dari Jambi, Elisa Monica Tribrata TV. Salam Tribrata.